Hai semua, welcome to my YouTube channel Metatamed 8 bersama aku Meta. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia juga berkelimpahan ya. Kali ini aku mau membuat wedang ronde. Wedang ronde biasanya diisi dengan kacang tanah sangrai. Ini aku pakai kacang tanah sangrai 60 gram dan 2 sendok makan gula pasir. Lalu aku haluskan lagi seperti ini. Lalu aku tambahkan sedikit air agar lebih mudah untuk dibentuk. Ini punya aku sepertinya terlalu banyak menggunakan air. Aku mau simpan dulu di kulkas biar dia lebih padat dan nanti bisa dibentuk. Nah, ini udah aku simpan di kulkas tadi, aku coba bentuk ya. Lalu dibentuk bulat seperti ini untuk memudahkan nanti pengisian rondenya. Untuk adonannya, aku pakai 20 sendok makan tepung ketan, 2 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan tepung beras, dan tambahkan air sedikit demi sedikit. Aku menggunakan air kurang lebih 200 ml, airnya air panas, diaduk sampai tidak kaku, nanti disesuaikan saja dengan adonannya. Wedang ronde biasanya ada 3 warna, yaitu putih, hijau, dan pink. Kemudian aku bagi adonannya menjadi 3. Untuk warna hijaunya, aku menggunakan pasta pandan, atau bisa menggunakan pewarna hijau, dan bisa juga menggunakan pewarna alami dari daun suji. Untuk warna pink, aku menggunakan pewarna makanan. Oke, ketika warna adonan sudah siap, lalu aku siapkan wadah yang di atasnya sudah aku taburi tepung tapioka. Lalu bentuk bulat adonannya. Oh iya, untuk adonan yang belum siap dipulung, kita tutup dulu menggunakan kain serbet agar tidak kering. Kemudian dipipihkan pinggir-pinggirnya. Diisi dengan kacang yang tadi sudah kita bentuk bulat. Lalu gulingkan ke dalam tepung tapioka agar tidak menempel. Aku juga membuat ronde kecil karena di keluargaku itu lebih suka ronde kecil. Dibentuk bunga juga cantik banget. Caranya gampang, 5 buah ronde kecil disusun melingkar, kemudian tengahnya diberi satu ronde kecil yang berbeda warna. Kemudian bisa diberi goresan-goresan di
bunganya dengan pisau seperti ini. Gimana teman-teman? Cantik kan? Nah, ini dia hasil yang sudah dibentuk ronde besar, ronde kecil, dan ronde bunga. Untuk kuahnya, aku membuat 2 buah kuah, kuah putih dan kuah gula merah. Dan ini untuk kuah putihnya, aku pakai 500 ml air, 2 lembar daun pandan yang sudah disimpulkan, dan 10 sendok makan gula pasir. Nah, ini untuk kuah putihnya sudah matang dan mendidih, aku mau sisihkan dulu. Dan ini untuk kuah gula merahnya, aku pakai 700 ml air, daun pandan yang sudah aku simpulkan, 2 batang serai yang sudah aku geprek, jahe yang sudah aku geprek juga, 150 gram gula merah sudah aku iris, dan gula pasir 2 sendok makan. Diaduk sampai semuanya larut dan mendidih. Untuk tingkat kemanisannya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kuahnya siap, kemudian tinggal memasak rondenya. Dan ini aku sudah siapkan air biasa. Air ini untuk membilas ronde biar nanti di kuahnya itu enggak keruh. Oke, sudah mendidih dan siap kita masak rondenya. Nah, kalau rondenya sudah mengapung seperti ini sudah matang dan siap kita angkat. Diangkat lalu dimasukkan ke dalam air yang tadi sudah aku siapkan seperti ini. Nah, ini untuk yang ronde besarnya dia agak lama ya, karena kan lebih besar ukurannya, jadi matangnya belakangan. Kalau suka yang gula putih, silakan dimasukkan ke dalam gula putih. Dan ini untuk yang gula merah, silakan dimasukkan ke dalam yang gula merah. Oke, rondenya sudah jadi. Ini ronde bunga kuah putih. Dan ini wedang rondenya kuah jahe. Wah, cantik banget nih teman-teman yang ronde bunganya. Kalau ronde kecil kuah putih ini biasanya favorit anakku nih kalau di rumah. Kalau makan yang wedang rondenya pedes katanya. Dan yang ini wedang ronde kuah gula merah jahenya. Cocok banget ya dimakan pas musim hujan, cuaca dingin, untuk menghangatkan badan. Nah, sekian dulu teman-teman video aku kali ini membuat wedang ronde. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. See you next video, bye-bye.